Pesawat penerbangan MH122 Malaysia Airlines dari Sydney ke Kuala Lumpur yang dilencongkan ke lapangan terbang Alice Springs Utara Australia akibat masalah teknikal pada salah satu enjin dijangkakan tiba di KLIA pada malam ini. Malaysia Airlines Berhad MAB dalam satu kenyataan menyebut pesawat A330-300 itu berlepas dari Sydney pada pukul 1:06 tengah hari semalam dan selamat mendarat di lapangan terbang Alice Springs pada 5:48 petang. Kenyataan sama menjelaskan kapten bertugas mengambil keputusan untuk melencongkan penerbangan bagi mendapat bantuan teknikal. Kesemua penumpang dijadual berlepas dari Alice Springs ke Kuala Lumpur menerusi penerbangan MH148 hari ini dan dijangka tiba pada pukul 9:50 malam nanti. MAB menyatakan komitmen mereka untuk membantu penumpang yang mempunyai penerbangan seterusnya dengan mendapatkan penerbangan lain untuk ke destinasi mereka.